Oke, okay, Aisyah balik lagi sama gue Astrid Host Magang di channel Velak terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Dan kali ini seperti biasa gue sudah di studionya HSR Wheel ya. Dan ini di bawah gue nih banyak bergeletakan velg-velg yang baru datang. Dan keren-keren. Kita lihat apa aja velg terbaru yang udah datang kali ini. Ini dia velgnya. Oke, okay, ini dia untuk velg yang pertama yang sudah datang. Ini adalah HSR Rasta. Oke, okay, HSR Rasta ini spesifikasi yang datang dia ring 17. Lebarnya itu 9 dengan offsetnya 20. Dan PCD-nya ini untuk Rasta bisa di 5x114 dan 5127. 5127 itu apa ya? Jimny ya? Jimny masuk tuh. Pakai ini, ring 17. Modelnya dia two-tone. Terus ada rivets-nya, ada pemanis-pemanisnya nih. Ini kan ada logo HSR-nya. Dan dia model dope-nya yang tutup ya. Jadi ditutup nih. Biar kelihatan keker juga. Dipakein dope yang nutup. Modelnya juga bintang. Wih, keren. Kita lihat lagi velg selanjutnya yuk. Oke, untuk velg selanjutnya yang sudah datang ini ada HSR Hollow. Dia itu yang datang spesifikasinya ring 18 dengan lebar 8 dan offsetnya 25. Dan untuk PCD-nya ini dia di 6x139, berarti Fortuner Pajero udah jelas pasti masuk lah ya. Triton juga bisa nih. Nih. Modelnya two-tone. Dia kayak apa nih? Begini nih pokoknya, ini kalau muter keren banget nih jadinya nih bagian luarnya gitu kan. Dan ini ada dua warna ya, ada yang ini black machine face sama ada yang grey machine face, nanti ada di detail. Oke, okay? Keren banget. Dan ini dope-nya juga beda nih. Kalau yang lain kan model dope-nya dia kecil-kecil kan, kalau ini enggak, dia besar modelannya tuh. Tapi bukan yang model nutup ya, cuman dope-nya dia beda aja gitu di bagian tengahnya. Oke deh, kita lihat lagi yuk velg selanjutnya. Oke, ini velg yang udah datang lagi, nggak kalah keren ya kan. Lihat nih warnanya. Ini adalah HSR Dopang. Dia spesifikasinya itu ring 17, lebarnya 8,5 dengan offsetnya 8. Wih, keluar banget. Dan ini PCD-nya itu 6x139. Udah nggak pernah salah lah ya kalau misalnya PCD lubang 6 itu model-modelannya kayak gini. Karena memang udah mobilnya besar, pasti kalau dipakein model yang kayak gini jadinya keker banget tuh, sangar banget. Dan dia warnanya two-tone, bronze, dan black. Ini apanya nih, bloknya ya, tapi ini satu piece ya, dia karena tetap casting kan, jadi cuma satu piece, ini cuma pemanis doang nih. Warnanya dibedain, tuh ya, dibedain warnanya. Nah, dan untuk finishing warnanya, dia ini kelihatannya itu kayak kasar, karena ada kelihatan nih model detailing glitternya. Tapi kalau dipegang dia sebenarnya halus. Kan beda ya kalau kayak Sebunsuta. Sebunsuta itu kan yang bagian bronze-nya ada yang kasar gini juga dan itu finishing-nya kasar. Tapi kalau ini, si Dopang ini, meskipun dia modelannya kayak kasar nih, ada kelihatan glitter-glitter sama butir-butirannya, tapi dia finishing-nya halus. Tuh. Pokoknya cakep banget lah ini. Oke deh, kita lihat lagi yuk velg selanjutnya. Oke, ini velg selanjutnya yang sudah datang. Ini adalah HSR Bone dengan offsetnya 8. Wow. Dan dia ini PCD-nya sama ya, 6x139. Jadi untuk Pajero, Fortuner, Triton itu udah pasti masuk deh pakai ini. Dan warnanya, entah kenapa keren banget warnanya. Meta apa ini namanya ya? Dark gray gitu loh warnanya.
abu-abu gelap. Terus finishingnya juga sama, kayak kelihatan gitu butiran glitteringnya, tapi halus sebenarnya. Dan ininya juga sama ya, dia kelihatannya monoblock tapi sebenarnya enggak, dia cuma pemanis doang. Ini refetch-refetchnya juga pemanis doang. Dan model dopnya yang tidak nutup, ini cuma nutupin buat center bornya doang. Tapi keren sih ini. Apalagi kalau misalnya dipakai mobil warna hitam gitu kan, terus pakai ini, wah tambah keren banget, tambah keker banget. Hei, masih ada lagi ya? Ada satu lagi, kita lihat lagi velg selanjutnya. Dan ini dia velg terakhir yang sudah sampai di studionya HSR Wheel. Ini adalah Rostock Euro. Yang datang ini spesifikasinya ring 17, lebarnya itu 7,5 dengan offsetnya 35. Dan ini tuh PCD-nya untuk Mercy ya, karena 5x112. Cuman seingat gue kata Mas Aldi yang BMW baru itu udah bisa tuh di 5x112 ya. Jadi mungkin bisa juga nih. Pokoknya untuk mobil-mobil yang PCD-nya 5x112 deh, bisa nih pakai Rostock Euro. Modelannya klasik ya. Full, terus ada untuk sirkulasi udaranya, ada 5. Dan model lips celong, wah keren banget. Apalagi model-model yang sukanya stance, apalagi kan kalau Mercy gitu kan pakainya sedan, terus dibikin stance gini nih. Wah, cakep banget tuh mobil itu pasti kan, dibikin stance kayak gini. Pakai bannya yang donat-donat gitu, keren. Ya. Dan semua velg-velg yang udah gue kasih lihat tadi tuh udah bisa kalian dapetin di seluruh dealer resminya HSR Wheel. Kalian bisa datang aja langsung ke toko, atau kalau mau pesen online juga bisa, bisa di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, di Blibli juga bisa. Atau kalian juga bisa follow Instagramnya @HSR_wheel dan juga bisa di HSR Original. Lengkap semuanya. Sudah bisa kalian dapetin semuanya. Gua Sita Semaga undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.